Polres Asahan melaksanakan Latpra Ops Mantap Praja Toba 2018 pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 di Aula Wirasatya. Pembukaan Latpra Ops Mantap Praja Toba 2018 ini dipimpin oleh Kapolres Asahan, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakapolres Asahan Kompol Bernard Panjaitan. Dalam acara Latpra Ops Mantap Praja Toba 2018, Polres Asahan mengundang Ketua KPU Asahan Bapak Darwis Yanipar bersama staf KPU dan Ketua Panwasli Kabupaten Asahan yang diwakili Bapak Komaidi Hambali Siambataun bersama staf Panwasli. Acara tersebut turut hadir para Kasatgas, Kasubag Satgas, para operator setiap Satgas Ops Mantap Praja Toba 2018, para Kapolsek sejajaran serta personil yang turut dalam Ops Mantap Praja Toba 2018. Dalam acara pembukaan tersebut, Wakapolres Asahan memberikan arahan kepada peserta agar memahami aturan dan prosedur dalam pengamanan Pilgub nanti, serta cara bertindak yang tepat dalam pengamanan Pilgub serentak tahun 2018, sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib, dan lancar. Selesai Wakapolres Asahan memberikan arahan, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ketua KPU Kabupaten Asahan Bapak Darwis Yanipar tentang peraturan KPU RI nomor 1 tahun 2017. Dan Ketua KPU juga mengharapkan pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan aman dan lancar berkat kerjasama yang baik pihak Polri dengan pelaksana pemilihan KPU dan Panwasli Kabupaten Asahan. Yang kedua, bahwa dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.